Dusun Curakoboan, Candipuro, Lumajang merupakan lokasi terparah terdampak erupsi Gunung Semeru. Berikut penelusuran reporter Mahathir Muhammad di Desa Curakoboan. Kali ini saya Mahathir Muhammad bersama juru kamera kami Sugi Cahyadi menyambangi salah satu desa terdampak parah di Lumajang, Jawa Timur akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Salah satu desanya adalah Desa Koboan, Kecamatan Candipuro. Menurut data yang kami terima, ratusan rumah terdampak parah dan tertimbun material abu vulkanik. Bahkan saat kami tiba pun, masih banyak warga yang berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Kali ini saya berada di salah satu rumah yang terdampak parah dari erupsi Gunung Semeru Jawa Timur. Dapat lihat pemirsa di belakang saya ini adalah ruang tamu dan masih tersisa yaitu dari sofa atau alat-alat rumah tangga yang lainnya yang tidak bisa diselamatkan. Menurut kami ketebal lumpurnya ini kira-kira dari 10 hingga 30 cm dan kami sangat susah melangkah. Inilah kondisi rumahnya, sangat cukup memprihatinkan. Saya boleh tahu waktu kejadian pada Sabtu sore itu Pak, lagi keadaan erupsi Pak, sore. Bapak saat itu sedang berada di mana Pak? Sedang mau istirahat di dalam kamar tapi belum tidur. Belum tidur. Tahu persis datangnya seperti pasir itu jatuh di plat alumini itu. Kami pun sempat berbincang dengan beberapa warga yang masih datang ke rumah. Mereka hanya mengharapkan satu, yaitu adalah bantuan tempat tinggal atau relokasi rumah mereka saat ini untuk keluarga mereka untuk berteduh dan mencari tempat yang aman. Dari Desa Curakoboan, Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Sugi Cahyadi, Yudi Richard, iNews melaporkan.